demônio. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni aku nak terangkan spek-spek PC yang aku baru buat dan aku baru lepas selesai aku set up dekat bilik aku. Sebelum ni aku ke sana ke sini nak install no install ni. Aku beli barang satu-satu. Okay, first sekali aku nak terangkan CPU apa aku pakai. Okay, aku first CPU aku pakai Ryzen 7 3800XT yang aku beli dekat kedai. Hari aku bagitahu kedai mana yang aku beli. Okay, yang kedua iaitu motherboard. Aku pakai motherboard MSI B550 Mac Tomahawk yang ATX. Okay, untuk penggunaan GPU pula aku menggunakan RTX ROG GT2070 Super. Dia ada 3 pipah, 8GB RAM. Okay, untuk penggunaan AIO cooling, water cooling pula, aku pakai Tracer DT 240 2 pipah. Okay, untuk RAM pula aku pakai Trident RGB punya 8GB 16GB. Dan untuk penggunaan SSD pula aku menggunakan HPG SX8200 Pro 512GB. Ni NVMe SSD 512GB. Okay, untuk penggunaan power supply pula aku menggunakan AR Gaming PC power supply 80 plus gold. Tak ada lah tinggi sangat, tak ada lah rendah sangat. 650 watt sahaja aku menggunakan. Okay, untuk penggunaan monitor pula aku menggunakan MSI Optik G24 series punya. Dia punya curve lah, dia MSI 24 inci curve. Yang ni aku beli kat Shopee. Keyboard pula aku sebenarnya aku peminat MSI. Aku tak boleh beli spek full spek MSI sebab MSI, stok MSI macam susah sikit lah nak dapat kan. So aku beli barang-barang, certain-certain barang yang menggunakan produk MSI, iaitu dua barang lah, keyboard dan juga monitor. Keyboard aku pakai GK30 yang aku beli dekat Shopee. Yang ni RGB keyboard lah, gaming keyboard punya. Untuk casing pula, casing Macube 310P dan bukannya casing ROG. Yang ROG ni aku lekat stiker saja. Yang depan ni pun aku tekat stiker saja. Tepi ni aku beli kat Shopee, kat stiker dia RM17 sekali dengan depan ni.